Okey, untuk video pembelajaran kali ini adalah sambungan part 2 iaitu CSS style yang kita dah buat pada video sebelum ini iaitu HTML. Okey. Jadi sekarang kita nak buat CSS style. Jom kita mula. Okey, yang pertama kita buka semula Dreamweaver dan kita buka file yang kita dah buat sebelum ni iaitu HTML. Okey, ini adalah file HTML yang kita dah buat dalam video sebelum ini. Okey, hari ini kita nak buat untuk mencantikkan kita punya website kedai Kek Pelangi ni, kita nak tukar color background, color kita nak letak logo. Okey. Okey, so bila kita dah buka Dreamweaver, kita buka file yang sebelum ni. Okey, yang pertama saya nak tunjukkan cara-cara macam mana kita nak tukar kita punya background, color background. Okey, yang pertama kita pergi kepada coding yang pertama iaitu color background. So saya nak tukar color background ni kepada white. Okay, untuk warna background ni kita boleh buat apa-apa je. Kita boleh cari dekat Google, internet, kod-kod warna yang biasa digunakan lah, kod-kod warna HTML. Okay, so saya tukar color background dia kepada 84596B. Okay, seterusnya saya nak tukar color untuk link. Okay, saya nak tukar color untuk link iaitu. Okay, saya nak tukar color link. Untuk container saya nak tukar juga kepada bila kita tekan, bila kita dah ubah kod yang ada dekat dalam coding ni, automatik dekat bahagian design kita pun bertukar warna. Okay, seterusnya saya nak tukar color background untuk header. Okay, so untuk header saya nak tukar kepada 7A, F, B dan D. Okay, so bila kita tekan dekat bahagian design, dia akan berubah warna lah. Dia akan berubah warna. Okay, seterusnya saya nak tukar color sidebar. Okay, sidebar. Warna. Okay, seterusnya saya nak tukar warna. Sama juga B58AA5. Okay, saya nak tukar warna tu. Okay, jadi dia dah bertukar warna purple dekat bahagian kiri ni. Okay, seterusnya saya nak tukar warna untuk seterusnya saya nak masukkan logo ke dalam design saya ni. So, kat mana kita nak masukkan logo adalah dekat bahagian, kalau awak tengok dekat bahagian header ni ada tulis href, image, src dan juga ada semicolon. Okay. Cara-cara untuk memasukkan gambar adalah, yang pertama pastikan kita buka kita punya htdocs dan kita masukkan gambar yang kita nak letak dekat dalam template kita dan kita savekan nama tu sebagai logo. Okay. So kita, bila kita dah savekan sebagai logo, dekat mana kita nak letak adalah dekat bahagian sini. Kita tulis logo.png ataupun jpeg, terpulang kepada properties lah, details yang ada dekat gambar tu. So, bila kita masukkan macam itu dan bila kita tekan pada design, okay, dia akan bertukarlah warna. Akan bertukarlah logo. Okay, akan masuk logo kita.
Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak mencantikkan kita punya table ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat bahagian bawah ni akan ada body, container, artikel, section dan juga table. Okey. Kita nak edit dekat bahagian table, kita perlulah tekan dekat bahagian table. So bila kita tekan bahagian table akan keluar paparan row, column, tinggi dan sebagainya. Okey, yang ni saya setkan sebagai 500 pixel dan border dia adalah 1. So kalau nombor 2, 3 tu pula. Okey. So dia akan lagi bolehlah dia punya border tu bila kita edit dekat bahagian properties dekat bawah ni. Ini adalah cara-cara kita nak masukkan gambar ataupun logo ke dalam website kita dan juga cara-cara macam mana kita nak tukar warna yang ada dekat dalam kita punya web page. Okey, seterusnya macam mana kita nak view kita punya template ni, kita save dulu. Okey, kita save dulu dan juga kita pergi kat lambang bumi ni dan kita preview in Explore. Okey, dan kita buka. Okey, so website saya dah bertukar warna dan juga dah mempunyai logo. So ada macam-macam cara kita boleh letak dekat dalam template kita ni. Cara-caranya adalah kita pergi ke website W3School dan kita cari perkara yang kita nak. Sebagai contoh, cara-cara untuk buat animasi ke, kita nak italikkan teks kita ke, kita nak masukkan lagu ke, semua coding tu ada dekat dalam website W3School. So dekat sini terdapat banyak cara-cara style yang ada. Okay, seperti font, display, overflow, image gallery, form, color dan sebagainya. Terlampau banyak. Kita ambil sahaja coding yang ada dekat dalam W3School dan kita masukkan ke dalam Dreamweaver dekat bahagian sinilah. So ini ada section dia. Kita pulang dekat kita nak letak kat section yang mana. Okey, itu saja pembelajaran untuk video kali ini. Simple sahaja. Ini adalah sambungan di video sebelum ini iaitu HTML dan video ini adalah mengenai CSS style. Okey. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.